Ini bahan-bahannya semuanya yang saya akan gunakan buat masak telur. Saya masak telur dengan paprika, dicampur dengan paprika, cabai merah, bawang putih, sedikit kaldu, garam, ini wajan saya sudah kasih minyak. Ini yang tadi saya bikin. Ini saya sudah kasih garam dan kaldu. Oh, tumpah. Gak apa-apa deh. Kita hijau. Mama. Mama. Nah. Kita dihidangkan, udah ini udah cukup matang. Nah, ini dia hasilnya. Ini dia hasilnya telur dicetak dengan paprika hijau atau dengan sayur yang lainnya, bisa dengan warna-warni paprika, monggo silakan. Ini enak banget loh, semoga kalian suka, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang suka menonton video ini dikasih like dan subscribe ya. Saya mau makan dulu. Saya disini bikin nasi kapsa dengan ati ayam. Dan di sini saya bikin tumis ati ayam dengan terong. Terima kasih, saya mau makan dulu. Terima kasih. Nah, saya kasih tahu dalamnya. Ini matang. Saya suka banget kalau telurnya kayak gini. Kalau terlalu encer nggak suka. Nah, mateng kan?